Hanya sekedar informasi saja, barangkali ada yang belum pernah masuk ke Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah salah satu parkiran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ini parkiran yang dahulu adalah Waterboom Senaubai yang sekarang menjadi parkiran. Ini parkiran bis ya, lumayan luas. Kemudian di atas parkiran bis ini terdapat beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga Museum Indonesia. Luar biasa. Mungkin orang yang pertama kali setelah renovasi berkunjung ke Taman Mini akan merasa aneh dan kebingungan. Kemudian informasi juga untuk bis sekarang tidak bisa berkeliling seperti halnya tahun-tahun kemarin sebelum corona, sebelum renovasi. Kalau dulu bis itu bisa keliling, kalau sekarang tidak. Jadi di parkiran itu jadi bis masuk ke Taman Mini ini langsung masuk ke parkiran.